Kah berdoa berzikir dalam hati sama martabat dengan doa dan zikir mulut? Jauh bagai langit dan bumi. Keluar dekat mulut, zikir, baca Quran, zikir, doa yang keluar dekat mulut, dekat lidah, berkali ganda berbanding dengan dalam hati. Bila kita baca Quran contohnya, keluar dekat mulut, yang pertama, bila keluar dekat mulut, hati baca otomatik sekalilah. Maka dapat pahala hati satu, dapat pahala dekat mulut keluar suara satu, telinga kita dengar. Yang kita baca tadi, telinga kita dengar, dapat pahala dengar. Jadi tiga dapat. Dapat pahala hati baca sekali, dapat pahala lidah bergerak keluar suara, dapat pahala mulut bergerak, dapat pahala telinga mendengar. Tapi kalau baca dalam hati, hanya pahala hati saja. Tak dapat pahala lidah menyebut keluar tu, tak dapat pahala mendengar sebab dalam hati.